Minggu ke-12 tahun A 2003. Kemartiran adalah kesaksian iman, pengharapan, dan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali dalam renungan misi SVD Indonesia. Liturgi minggu ini menampilkan sosok kemartiran. Injil yang menyemangati kita melewati masa-masa sulit dan tantangan dengan kesetiaan dan keberanian. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan takut dan gentar pada manusia. Jangan takut pada mereka yang hanya mampu membunuh tubuh, tapi mereka tidak mampu membunuh jiwa. Takutlah pada Dia yang bisa melakukan kedua-duanya. Dialah Tuhan Allah." Dalam bacaan pertama, Yeremia melalui sharing, melalui ungkapan imannya, sesungguhnya mempersiapkan Injil hari ini. Yeremia sendiri telah mengalaminya sendiri dan membuktikannya. Dia teguh, dia setia, dan berani karena dia yakin ia bersama Allah dan Allah bersamanya. Tuhan melindungi dia. Baginya Allah di atas segala galanya. Pembunuh tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Malah mereka malu melihat kedahsyatan Tuhan Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, martir-martir memiliki kekuatan dan keberanian melewati kematian dengan roh pemenang. Mereka yakin kematian tubuh adalah kesempatan menyatakan kemenangan ilahi. Bukankah kematian Yesus menjadi bukti besar perwujudan kemenangan ilahi? Dia menang. Dia mengalahkan semua perusuhnya, pembunuhnya, yang mencaci, yang memusuhi dia. Inilah jalan, kesempatan untuk menanamkan dan memperdalam perjanjian baru. Bukankah dalam Ekaristi kita memperbaharui perjanjian baru ini melalui kematian Yesus? Kematian Yesus merupakan kemenangan atas kematian yang terwujud secara penuh melalui kebangkitannya. Bangkit dari mati, Yesus yang tidak akan pernah mati lagi. Kematian tidak mempunyai kekuatan lagi bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para martir mempunyai kekuatan karena ikut ambil bagian dalam kematian Yesus. Hari ini Yesus berkata kepada kita umat Kristiani, jangan takut pada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh tetapi tidak mampu membunuh jiwa. Takutlah pada Tuhan Allah yang mampu membunuh kedua-duanya. Takut akan Allah telah dibuktikan oleh begitu banyak
martir ribuan bahkan jutaan. Santo Justinus misalnya, ketika dia dihukum, diadili, dibunuh, disiksa, dianiaya, dia tidak takut sama sekali. Yang dia takuti hanya Tuhan Allah. Barangkali Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dewasa ini tidak banyak lagi orang yang takut kepada Tuhan, sehingga kejahatan merajalela, hidup tidak benar semakin ada di mana-mana. Ya, macam-macam kejahatan muncul. Tipu muslihat, tidak jujur. Takut akan Allah adalah suatu kesadaran akan hadirnya kuasa yang maha dahsyat, yang maha tinggi. Saat penganiayaan, cobaan, hukuman ada di depan mata, orang pada umumnya lari dan berusaha menghindar. Apa yang akan terjadi bila orang menghindar, lari, menyangkal? Yesus berkata, siapa yang menyangkal aku di depan orang-orang, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang ada di surga. Itu yang akan terjadi. Selanjutnya, Yesus berkata lagi, siapa yang mengakui aku di depan orang-orang, aku juga akan melakukannya di depan Bapa-Ku yang ada di surga. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Yesus berkata, bukankah orang menjual 2 ekor burung yang harganya kecil sekali, namun tidak ada satupun yang jatuh kalau Bapa tidak menghendakinya. Maksudnya apa? Kita ini sungguh berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Mengapa kita menyia-nyiakan ketika Tuhan begitu menghargai kita, melindungi kita, menjaga kita? Takut akan Allah sangat penting Bapak Ibu saudara-saudariku. Keyakinan pada Dia lebih penting lagi. Rambut kepalamu yang begitu banyak tebal semuanya telah terhitung di mata Tuhan. Semuanya sudah dihitung Tuhan. Karena itu jangan takut. Kamu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau burung saja yang harganya murah begitu diperhatikan, diperhitungkan lagi, apalagi kamu. Tuhan sangat memperhatikan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama, Yeremia mempercayakan semua yang dialaminya ke dalam tangan Tuhan. Dia berkata dalam hatinya, dalam doanya, Tuhan Allah, alam semesta, Engkau yang memilih orang yang benar, Engkau yang melihat semuanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, martir-martir Kristiani yang jumlahnya begitu banyak, ribuan bahkan jutaan, mereka tidak melawan. Dan mereka tidak pernah melawan karena mengikuti Yesus, karena percaya akan Yesus. Malah mereka memaafkan orang-orang yang menganiayanya, yang membunuhnya, yang memenjarakannya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa
yang mereka lakukan. Begitu polos ya, tulus pengampunan para martir yang telah menanamkan iman Kristiani, yang menyuburkan iman Kristiani di seluruh dunia. Iya. Kita lihat lagi sebuah contoh martir Stefanus yang banyak membantu orang-orang miskin, yang mempertaruhkan imannya demi pelayanan orang-orang miskin. Tetapi dia ditangkap, dirajam, dibunuh. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah doanya sebelum dia dibunuh. Martir-martir Kristiani yang dianiaya tidak pernah membalas dengan kejahatan, melainkan selalu mengampuni dengan penuh kasih dan mendoakan mereka supaya mereka bertobat. Bukankah banyak yang bertobat? Perusuh-perusuh, penganiaya, pembunuh, banyak yang akhirnya bertobat. Ingat contoh besar Paulus pembunuh umat Kristiani, dan masih banyak yang lainnya, martir-martir, orang kudus, orang saleh. Yesus katakan, berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian, yang membunuh kalian, yang mencaci maki kalian. Doakan mereka. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemartiran adalah bentuk kesaksian iman, pengharapan, dan kasih kita sebagai orang Kristiani. Sebagai kesaksian iman, karena para martir menolak kejahatan dan hanya percaya kepada Yesus, memaafkan, dan mendoakan. Kesaksian sebagai pengharapan, karena mereka percaya dia menerima dari Allah semua fasilitas, semua bantuan, dorongan, kekuatan yang kekal. Dan sebagai kesaksian kasih, mereka mempersembahkan hidupnya untuk kebaikan semua orang. Mereka menanamkan iman Kristiani yang hidup dan menyuburkan iman Kristiani di seluruh dunia. Mari kita renungkan dan hayati Injil sebagai kebenaran yang mampu menumbuhkan iman kita. Baca, baca, baca berulang kali. Renungkan, resapkan. Roh Tuhan akan menggerakkan kita, menolong kita untuk memahaminya. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin.